Ratusan warga dan wisatawan mancanegara berebut gunungan dalam tradisi grebek besar yang digelar Keraton Kesultanan Yogyakarta. Mereka mempercayai berkah akan melimpah jika berhasil mendapatkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi. Beginilah suasana ratusan warga yang berebut gunungan dari hasil bumi di halaman Masjid Gede Kauman, Yogyakarta pada Senin siang. Tradisi grebek besar tersebut digelar Keraton Kesultanan Yogyakarta untuk memperingati perayaan Hari Raya Idul Adha. Tak seperti tahun lalu, grebek besar kali ini dilakukan sehari setelah perayaan Idul Adha, mengacu kalender Keraton Yogyakarta. Tradisi grebek besar ditandai keluarnya 8 bregodo prajurit dan pasukan gajah menuju alun-alun utara. Selanjutnya, dengan dikawal prajurit Lombok Abang dan prajurit Plangkir, 7 gunungan diarak keluar keraton. 2 gunungan dibawa ke Bangsal Kepatihan dan Kadipaten Paku Alaman, sedangkan 5 sisanya dibawa ke Masjid Gede Kauman. Meski tak seramai grebek mulut, tradisi ini menyedot perhatian ratusan warga termasuk wisatawan mancanegara. Yeah, very beautiful. Very unique. I haven't seen anything like it. So really beautiful to see it. And it seems like a great celebration of gifting back to the community and to people. Katanya buat ngalem berkah. Buat berkah katanya. Rencananya mau buat apa? Buat di sayur. Dengan digelarnya tradisi grebek besar, diharapkan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya bisa hidup tenteram, damai, dan sejahtera. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews, melaporkan.